Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 di Desa Tambak Silo, Kecamatan Wirosari. Selain bertepatan dengan pelaksanaan khitan massal dalam rangka TMMD, Satgas juga memberikan bantuan baju, sarung, dan uang kepada peserta khitan. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 di Desa Tambak Silo, Kecamatan Wirosari, kali ini sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena bertepatan dengan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa Reguler 108 Kodim 0717 Purwodadi. Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan sasaran non-fisik berupa pelaksanaan kegiatan khitanan massal yang dilaksanakan secara periodik. Dan kali ini, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020, Letnan 2 Darwanto, Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0717 Purwodadi, mengungkapkan, peserta yang mengikuti kegiatan sasaran non-fisik tersebut berhak mendapatkan paket baju muslim dan sarung selain juga uang tunai. Bahkan, pembagian baju muslim, sarung, dan uang tunai diserahkan di rumah yang bersangkutan, bukan di lokasi khitanan. Ini dari tim Satgas TMMD Reguler ke 108 Desa Tambak Silo, Kecamatan Wirosari, melaksanakan kegiatan sunatan gratis yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Pada kesempatan ini, kami dari tim Satgas dan Pak Babinsa memberikan tali asih kepada anak-anak yang telah melaksanakan sunatan massal. Ditambahkan perwira pertama dari Batalion Arhanud Semarang ini, dengan diberikannya paket bingkisan dari Satgas TMMD diharapkan peserta khitan dapat terhibur. Tim Liputan Cahaya TV.